Bosan banget. Kalau kayak gitu aku ngapain ya? Aku mau ke warung Bu Ija dulu deh, tapi aku lupa bawa duit. Aku langsung ke atas aja deh, aku kan aku langsung ke ATM aja maksudnya. Kan di ATM itu ada duit. Itu apaan sih kok dari kemarin orang-orangnya banyak mulu? Eh, kamu ngapain datang ke rumah kita? Rumah? Tapi ini tuh komputer semua. Kita ini dimensi Liti. Hah? Dimensi A? Yaudah deh setramu. Dimensi-dimensi. Ih, sumpah gak jelas banget sih mereka. Eh, kan dekat. Kalau ambil 10.000 berapa ya? Kodenya 5030. Ih, yaudah deh 2.000 aja. 976. 976. 976. Oke deh. 976. Oh iya, beneran dapat 2 dong. Asyik. Kalau kayak gini aku langsung ke warung Bu Ija dulu. Ini bukan warung Bu Ija, itu warung Bu Popo. Eh, salah jalan ya. Nah, itu warung Bu Ija. Bu Ija, beli dong kuenya satu. Satu, dua ribu. Ini ya uangnya. Karena kamu sudah pernah bayar 300.000, ini kembalinya 2.000. Maaf ya, kemarin saya ngutang. Iya, gak apa-apa kok Bu. Yaudah ini kuenya. Makasih Bu. Sama-sama. Itu apa sih? Coba aku bilang dulu. Ini nanti uangnya aku masukin lagi. Halo Pak, ini apa ya? Oh ini itu cuci kaki gratis namanya. Oh, yaudah deh kalau kayak gitu. Aku mau ke sana dulu. Ini bengkel bukan sih, soalnya ini mobilnya itu jelek banget. Kalau kayak gini aku langsung ke sini aja. Sebelum itu aku mau ke rumah Besti dulu. Kan rumah Besti deket sama rumah aku. Udah ketemu. Udah maghrib atau sore sih? Besti. Iya, ada apa? Aku mau kasih kamu kue. Ini ya, Besti. Thanks. Untung aja aku tadi ngambil colong 2. tapi aku juga pengen beli ini. Ih, tapi udah sore. Yaudah deh, kalau kayak gitu aku aku makan dulu. Aduh, enak banget. Aku langsung ke atas aja deh, udah malam. Nanti aku main lagi. Aku besok mau main ke warnet. Ah. BTW. Katanya bunda hari ini pulang. Yaudah deh aku telepon dulu. Ting-ting-ting-ting-ting. Halo, ada apa? Bunda di mana? Ini bunda lagi ada di perjalanan. Yaudah aku tunggu ya bunda. Iya. Untung aja aku keluarga besar, jadi banyak yang pulang. Pulang kemudian. Kami pulang. Ayah bunda udah pulang. Pasti sama bibi, sama paman, sama adik sepupu. Sama sepupu, sama teman. Sama bibi. Sama ada kakek, nenek. Sama
Ya. Dah, itu doang. Wah, iya dong. Bunda, ya aku kangen. Bunda juga dong. Ayah, aku kangen sama kakek. Aku kangen kakek. Mama, iya, cucu. Iya, nenek. Iya, nenek juga, cucu. Bibi, nanti masakin aku burger ya. Oke, siap. Lah, kakak di mana? Kakak masih kerja, masih lama pulangnya. Yaudah deh, teman, paman, dan sepupu. Yaudah deh, kalau kayak gitu aku mau ke atas dulu. Ikut. Yaudah, ayo sini sepupu. Akhirnya. Weh, aku duluan. Ih. hari ini hari apa sih? Hari ini hari Senin. Astagfirullah. Wah, kenapa? Hari ini aku itu sekolah. Yaudah, aku jemput mau gak? Gak mau, aku bisa sendiri kok. Aduh, aku lupa. Bawa buku dulu deh. Aduh. Aduh. Yaudah deh, kalau kayak gitu aku pamit dulu ke Bunda Ayah. Bunda Ayah, aku sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, lupa sepatu. Aduh, bukan sepatu yang ini. Aku salah. Aduh, aku salah lagi. Aduh, aku salah baju. Ini kan baju Sabtu. Ini kan baju Minggu. Minggu kan aku ada sesuatu. Aduh. Aku harus ke sekolah, bisa-bisa aku nanti dimarahin. Aduh, mana hari ini ada ulangan. Bisa-bisa aku dihukum nih sama Bu Guru. Oh my God. Assalamualaikum, Bu. Maaf saya telat. Kan udah janji jam 7. Maaf, Bu, kemarin ada PR. Emang kemarin Ibu kasih PR ya? Aduh, apes. Iya, ada kok, Bu. Oh, ya udah. PR-nya sampai halaman berapa sih? 100 sampai 1M, Bu. Oh, banyak ya. Ya udah. Sekarang kamu berdiri di sini. Aduh, apes aku. Selesai pelajaran. Oke, sekarang kamu boleh belajar. Yeay. Belajar, enak banget belajar. Selesai belajar lagi. Untung aja ulangannya ada 2. Yaudah, kamu boleh pulang. Tapi jangan ke kantin, karena kita ini ada ulangan. Udah deh. Kalau kayak gitu aku ngapain ya? Aku beli baju gitu. Tapi bajuku udah penuh. Masa iya aku berenang? Boleh sih. Yaudah deh. Sebelum berenang, aku besok. Besok aku berenang aja deh. Sebelum itu aku mau main. Sebelum itu, salah ya.
Sebelum itu aku mau ke atas dulu ketemu sepupuku. Kan sepupu mau nginap di sini. Sepupu, kamu tidur di sini? Gak mau? Ih, udah deh, kesel sama sepupu sendiri. Kenapa pakai dus pit? Yaudah deh aku. Bobo dulu. Keesokan paginya. Udah pagi ya, Hara? Lah, kamu aku suruh matikan TV. Malah dibuka. Ya maaf. Yaudah deh, kalau kayak gitu aku mau ke kolam renang dulu. Seingat aku harga kolam renang itu 3.000. 5.000. Nah. Nah, kalau udah aku lupa harus ganti seragam kan. Oh my god. Nanti aku kelihatan masih SD lagi. Padahal aku udah SMA. Aku lupa. Ih. Aku bawa bajunya. Enggak usah bawa baju kan. Kan di sana udah ada bajunya. Mana aku gak punya baju kolam renang. Aku langsung ke sini. Aku mau ke sana dulu deh. Pokoknya aku mandi ke sana. Mandi. Aku mau ke kolam renang dulu deh. Gak jauh kok dari sini. Saya mau beli tiketnya satu lagi. Ya udah, ini tiketnya. Makasih, tinggal masukin ke sini, nanti tinggal ambil. Ya udah, ini duitnya. Ini kembaliannya toh. Oh, thanks. Nanti aku masuk ya. Oke. Ini berapa ya tiketnya? Oh iya, 81,1. Loh, ini 81. Ih, bagus banget, sumpah mirip banget. Kalau kayak gitu aku keluar dulu deh. Kok dia malah keluar? Gak tahu deh. Salah masuk. Aku pulang dulu deh. Neng, aduh, sakit. Aku minta obatin ke sepupu deh. Sepupu. Kenapa jidat kamu merah? Iya, obatin aku dong. Ini ya. Iya, makasih. Akhirnya aku mau ganti baju dulu. Nah udah nih, untung aja aku pakai jilbab. Aku kan orang muslim. Wah, ada serodotan. Wing, aku mau coba pakai serodotan dulu. 1, 2, 3. Wih. Waduh. Ih, udah deh. Aku mau ke kolam anak dulu. Emangnya enak ya? Enak ya ternyata. Iya dong. Loh, Siti, Fatih. Ini siapa ya? Aku anak baru. Oh, kamu ini listrik ya? Listrik, bukan listrik. Oh iya, maksudku listrik.
mirip banget sih, namanya kayak listrik. Ih, udah deh. Yeay, kita berenang bersama. Iya nih. Lah, jambu udah. BTW kalian pulangnya kapan? 1 jam lagi. Aku pulang duluan ya. Kenapa? Aku takut dimarahin bunda ayah aku. Ya udah deh, bye. Bye. Kalau kayak gitu aku mau ke rumah Pak Ucok dulu deh. Aku kan deket banget sama dia. Jadi udah sering main di rumah dia. Dia juga gratis kok itu jualannya. Jadi bisa deh. Pak Ucok, aku mau main di rumah kamu. Ya udah, setelah kamu mau main atau apa enggak, tapi jangan sampai sesuaranya gini gitu. Ya udah. Ih. Dadah. Wah, tuh kamu siapa? Lah, aku anaknya Pak Ucok. Ih, aku ini deket banget sama Pak Ucok, tapi aku baru lihat kamu. Setiap hari aku sekolah, jadi hari Minggu ini aku. Loh, hari Minggu? Bukannya hari ini hari Selasa ya, jadi libur gitu. Maaf, soalnya aku sekolahnya hari ini itu jam 12. Iya, enak banget sih. Aku mau makan kue ini. Setelah. Aku mau nonton TV ya. Soalnya aku deket banget sama Pak Ucok. Jadi gak ada malu sama Pak Ucok. Ih, aku aja malu sama bapak sendiri. Kamu enggak. Wah, enak banget. Udah ah. Aku mau pulang dulu ya. Ya. Cuci muka dulu. Nah udah. Pak Ucok, aku pulang dulu ya. Iya. Loh, Pak Ucok kemana? Padahal tadi aku cuma mau terima kasih. Dasar. Yaudah deh, aku mau naikin mobil yang di bengkel dulu. Wah, kecil. Gak mau deh. Mending mobil di rumah aku. Astagfirullah. Kalau kayak gini kan enak. Lah, itu siapa? Ini siapa? Teman. Ih, kamu siapa sih? Duh, kok dia hilang? Ih, hantu. Kalau kayak gini, aku mau ngapain ya? Apa aku record aja? Tapi, nggak usah pikir yang buruk-buruk, Veronica. Lanjut part 2. Jadi ini tuh drama orang kaya setiap harinya gabut.